Saat saya sedang hunting foto satwa, seorang penduduk melarang saya berjalan ke arah sana. Katanya di sana banyak ular, tapi saya justru merasa tertarik. Karena memang saya ingin mencari objek foto berupa ular ataupun binatang lainnya. Tapi yang saya jumpai di sana sebelum sangat mengejutkan. Nah, Sobat Astaga yang penasaran, ayo ikuti langkah saya. Penasaran nih, katanya banyak ular, ular apa, yuk kita ikutin yuk, sana yuk. Banyak duri yang gak ada jalan lagi nih. Nah, hati-hati. Awas, hati-hati. Oh tuh, kayaknya ada ular tuh. Coba lihat kamera tuh. Oh, sas. Oh, ular mati. Coba lihat dulu. Ini apakah konflik dengan manusia atau berantem dengan ular king cobra sejenisnya, nggak tahu juga ini. Tapi yang pasti kalau jenis king cobra ini, dia agak aneh perilakunya. Pada saat dia sudah kawin dengan jantan lain, biasanya dia tidak mau dikawini dengan jantan lainnya. Biasanya betina itu suka dibunuh dengan penjantan lainnya karena tidak mau dikawinin lagi. Memang begitu kalau king cobra. Biasanya jenis betinanya kalau sudah kawin atau sudah menggendong telur, sudah nggak mau lagi dikawin dengan jantan lainnya. Biasanya sering mengakibatkan kematian ya gitu. Makanya sering dijumpai king cobra betina mati dengan membawa telur. Itu karena gigit dengan jantan lainnya. Tapi juga mungkin juga karena konflik dengan manusia. Karena pada dasarnya king cobra itu sangat mudah ditaklukkan. Bahkan dengan sebatang kayu ini juga ya, mudah ditaklukkan. Kita nggak tahu ini karena konflik atau dengan manusia atau memang dibunuh dengan digigit dengan king cobra lainnya. Yang pasti daerah sini nih memang sudah terlalu dekat dengan pemukiman, jadi saya rasa tidak aman buat king cobra. Oke, kayaknya saya pengen cari nih, kalau bisa saya pindahkan. Tapi kayaknya saya harus ngajak lobo dulu nih. Yuk, kita pulang dulu sebentar, yuk ngajak lobo. Lobo adalah anjing saya yang biasa saya ajak untuk nyari ular. Yuk kita jemput lobo dulu yuk. Nanti kita kesini lagi. Kayaknya di situ tuh ada yang mencurigakan tuh. Ada apa ya, kita lihat yuk. Soalnya kalau lobo udah ngomong dari tadi. Kita lihat yuk.
cari orang dulu. Bisa berguna buat saya nih. Oh, ini kingnya mendiami lubang. Coba kameramen bergeser itu, kita lihat itu. Saya kesulitan untuk menangkapnya ini. Oh. Saya harus mencapai buntutnya dulu, pengamanan kepalanya. Supaya dia menggulingkan buntutnya. Karena dia tahu kelemahannya dari buntut. Agak sulit ini. Tenangi dia dulu. Enggak lagi. Sangat sulit karena di air ini. Terus sama kata dulu. Sampai agak sulit juga menangkapnya ini. Biar saya membuat dia lelah dulu. Ini kalau udah lelah dia agak serangannya agak kendor ya. Saya sulitkan berjalan ke lumpur bawahnya ini. Jadi gerakan saya terbatas. Ini tips menangkapnya. Saya bawa ke atas dulu biar bisa lebih mudah buat saya. Nah ini ular king cobra-nya nih, lihat giginya masih panjang nih. Ya akan saya bawa ke atas dulu. Oke, kita lihat. Nah ini ular yang barusan gua tangkap nih. Ini rencananya pengen gua lepas lagi atau gua rilis di tempat yang jauh dari pemukiman supaya dia nggak ada konflik lagi dengan penduduk dan supaya bisa tempat aman berkembang biak. Oke, ikuti lagi langkah gua. Ini seperti biasa, gue bawa karung juga nih. Tadi udah disiapin dari rumah. Ini buat membawa ular ini paling praktis pakai karung ini. Ayo ikuti lagi langkah gue selanjutnya buat ngelepas ular ini.
Kita menuju lokasi tempat pelepasan king cobra-nya. Ini di hutan-hutan bambu. Jauh dari pemukiman penduduk. Di sana tuh. Tuh sana tuh. Dekat sumber air tuh, dekat kali juga tuh. Kita ke bawah lagi. Di sana tuh lokasi yang cocok nanti tuh. Ayo. Oke, ini gua mau melepas king cobra yang kemarin gua dapat di sana itu. Ini lokasinya memang jauh dari pemukiman. Dan ini juga hutan bambu yang masih rapet. Mudah-mudahan dia bisa alami di sini sebagai top predator ya.